Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku baru turun dari bus ya teman-teman. Ini aku sudah sampai di airport. Ini aku mau lanjut. Ini aku sudah dapat troli. Aku mau suruh. Oh, ada kapal di sana. Aku mau check in ya teman-teman. Untuk subscribe, like, komen, dan share teman-teman, dan minta doanya buat teman-teman semuanya untuk kesembuhan anakku yang sedang kena musibah ya teman-teman, dan selalu diberi kekuatan untuk aku ya teman-teman. Terima kasih. Jadi aku mau masuk ya teman-teman. Ini aku baru turun dari bus. Aku bawa dua koper, yang satu koper besar, yang satu koper kecil. Teman-teman, ini cuma koper aja. Ini harus mendorong ke atas, dan katanya ini ya, jam 9 itu udah ini ya teman-teman, udah terbang ya. Nanti pas check in itu nggak boleh difoto ya teman-teman. Aku pernah soalnya sama temen aku itu nggak boleh. Ini suasana airport ya teman-teman. Sana ada Jisoo. Ini aku belum tak lihat juga ini, soalnya tiketnya ada di HP teman-teman, nggak di print kan dadak ya. Jadi dikirim mbok aku dari Inggris. Ini tiketnya itu cuman di WA saja. Nanti masih nyocok-nyocokin itu. Dan ini masih pagi ya teman-teman, masih jam 7 lebih. Tuh jalannya telorot ke atas teman-teman. Terima kasih ya teman-teman, tetap mohon dukungannya. Dan semoga aku selalu tabah dan masih bisa terus ini ya teman-teman, menghadapi semuanya pokoknya, dan tidak apa ya, walaupun dengan keadaan apapun aku tidak meninggalkan YouTube gitu loh. Jadi tantangan ya teman-teman, tantangan dari aku, pasti orang-orang kan pasti begini 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 gitu. Kalau orang kan yang nggak tahu, maksudnya yang bukan kreator kan ngertinya cuma dikirain main, senang-senang gitu ya. Jadi, mungkin lur itu jalannya kayak onok loh, celorot. Jadi mereka kan nggak tahu apa rencana dan tujuan kita nge-YouTube ya, dikirain cuma senang-senang aja gitu. Jadi makanya ini ya, tak buat tantangan saja. Di sebelah sisi aku sedang susah, sedang sedih, di sebelah sisinya aku tetap menyalakan HP aku untuk tetap berdiri tegak, walaupun sebenarnya di dalam hati itu merintih ya teman-teman. Alhamdulillah. Oh aku salah masuk. Aduh kok aku, ya itu bisnya tadi lo nurun nih. Oh, enggak cari lift, naik lift tuh. Naik. Aku turun di terminal 1 ini, teman-teman. Kapan harus ke terminal 2? Harus naik. Ini suasana airport ya, teman-teman. Belum begitu ramai karena masih pagi. Oh, aku mau naik lift, teman-teman. Mau naik lift, tunggu ya teman-teman, tunggu lift dulu. Ini suasana pagi ya teman-teman, masih belum begitu ramai yang di terminal 1 di bawah ya, yang bawah ini teman-teman. Tuh atap-atap. Aduh, sudah ini teman-teman, naik naik naik. Tata
taruh di tengah lagi. Wah. Oh enggak salah. Ada orang. Mereka ya. Ada orang. Ya Allah, ini adikku, keponakanku sudah nanyain gimana udah dapat tiket enggak gitu. Iya, udah, ini udah. Nah, mau hoi hilau lah, di tol. Mau hilau. Habis? Oh, celi li di tol. Jangan ya, jangan. Departures. Enggak. Ayo. Aku udah sampai di sini ya. Nah, aku tinggal nyari yang Garuda. Yang Garuda itu GA ya. Coba yang G. Kalau E itu KTP, itu sana-sana. Nah ini tak seret-seret sebentar ya teman-teman ya. Sepatunya aku mau check-in. Ya teman-teman. Airport Hong Kong. Walaupun kepulanganku terpaksa ya teman-teman hari ini, tapi alhamdulillah majikan aku itu ternyata dia mau ngasih teman-teman. Benar-benar syukur alhamdulillah. Padahal aku sudah nggak punya. Sudah tak minta yang seharusnya buat ulang tahun ini gitu. Jadi aku kalau dapat lagi itu nunggu finish gitu. Tapi finishnya masih 10 bulan lagi. Dan padahal aku itu sudah bilang kalau nanti pas finish itu aku nggak nambah gitu. Aku ngomongnya gitu. Terus majikan aku, ya kalau kamu memang mau ngerawat suami gitu, alasan aku ya. Ya nggak apa-apa, kamu ngomong duluan itu, jadi aku bisa nanti ancang-ancang ambil pembantu gitu. Pada nimbang-nimbang, tapi punya aku nggak terlalu berat, jadi nggak takut kebanyakan. Punya aku 30, oh belum check in teman-teman, belum check in. Iya, ini punya aku bener apa enggak, aku belum. Aku harus cari petugas dulu soalnya belum di print teman-teman. Ini ngeprintnya di situ, aku nggak tahu bisa nggak ya, aku belum pernah soalnya. Coba bisa nggak? Masih 6 teman-teman ini mau pak. Sebentar lo lihat ini ya. Nggak tak timbang lah. Is not service. Oh kok enggak apa ya, belum ini ya. Oh, pakai visa ya, pakai kartu. Teman-teman ini masih belum buka ya teman-teman ya. Masih belum buka. Jadi untuk yang pertama aku tujuan Jakarta. Terus nanti selepas dari Jakarta ke Surabaya ya teman-teman. Jadi waktunya lebih lama ya. Kalau biasanya aku kan langsung itu yang KT itu ya, KT yang punya Hongkong itu cuman sejalan, gak belok-belok gitu. Tapi karena ini mepet, maunya cekap dan cepat. Jadi ya sedapatnya gitu. Kalau aku biasanya kan nggak mau, kalau asal aja gitu. Nggak maunya kenapa? Buang-buang ini teman-teman, buang-buang waktu gitu loh. Cobain aku mau timbang ya teman-teman, punya aku. Pak timbang ada berapa coba? Aku tangan satu aja kuat kok. Oh 21, nah tuh cuman 21. Yang ini mau tak bawa naik itu. Nah, coba kalau sama yang itu. Ah, itu enggak sampai 30. Oh iya, udah. Enggak sampai, kurang sedikit. Maunya tak ini, enggak tak. Rangselnya enggak tak ini loh, enggak tak. Apa ya? Mau tak seret gitu, makanya aku bawa ini yang kecil ini. Ini kosong ini tak tempetin rangsel. Aduh, alhamdulillah. Kalau biasanya teman-teman, kalau aku pas ada rencana pulang itu ya, aku mesti kebanyakan itu barangku, itu mesti banyak, terus nambah duit itu ke mbak-mbaknya gitu. Tapi sekarang nggak tahu, kayaknya nggak ada ya mbak-mbaknya itu.
udah sepi. Biasanya kalau ada kan ada orang bawa troli begini tuh langsung ini, langsung datang gitu. Kayaknya sudah nggak ada ya, soalnya kan imigrasi kemarin katanya nggak boleh itu. Ntar aku nunggu di sini dulu ya teman-teman. Aku sambil mau ngecek tiket aku apa bener di DJ itu ya. Tulisannya kecil banget soalnya, dikurangin ya aku. Kurang jelas. Ini ya teman-teman, suasana di airport ya. Coklat. Lampunya ini cuman kecil ya. Lampunya cuman, soalnya yang di sana itu malah lebih terang teman-teman. Nah, tuh terang banget ya. Coba kita, aku mau kalau mau ke sana itu jalan ya, tapi oh jalan nggak bisa lah, ngintip ke sana. Oke ya teman-teman, terima kasih. Dan jangan lupa mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Dan semoga kalian selalu diberi kesuksesan dan dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Cukup akulah ya teman-teman yang selalu menanggung cobaan, dan semoga cobaanku segera berakhir ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berilah aku kelonggaran ya Allah. Hentikanlah cobaan-cobaan yang selalu ini ya menghadang dan menghadiri aku ya Allah. Oke teman-teman, terima kasih, videonya sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.